kembali lagi di channel Valen Service video kali ini saya akan mereview satu barang unik yaitu adalah thermal printer ya jadi alat untuk mencetak tulisan di kertas dengan menggunakan pemanas ya media pemanas atau elemen panas ke kertas jadi tidak menggunakan tinta nah di belakang ini tertulis thermal printer model MT200 seperti ini modelnya seperti ini Simple dia kotak ya, lucu seperti ini. Dan di sebelah kanan terdapat port untuk men-charger baterainya. Dan baterainya sendiri ada di belakang seperti ini. Dan cara melepasnya juga gampang. Nah seperti ini ya. Seperti ini doang cara melepasnya. Di sini baterai kapasitas 2000 mAh seperti ini ya. Red 7,4 volt. Jadi tidak bisa menggunakan baterai handphone karena ini 7,4 volt ya. Oke, kita pasang kembali di belakang sini terdapat lubang untuk gantungan ya seperti ini mungkin dipasang tali bisa terus digantung di leher kemungkinan bisa seperti itu dan di sini bagian depan terdapat mika atau tutup ya atau di dalam sini bisa dibuka di sini untuk memasukkan kertas ya kertas printernya seperti itu ini, ini ada pisau untuk motongnya dan di bagian tombolnya, di sini ada tombol power dan tombol fit. Dan terdapat empat lampu indikator. Ini indikator baterai ya. Di sini terdapat LED juga. Di sini indikator untuk Bluetooth. Di sini indikator untuk peringatan ya atau tanda kalau fungsinya ya, fungsinya itu untuk memberitahu kalau kertasnya sudah habis. Jadi dia itu akan berkedip dan memberikan suara sinyal suara ya seperti itu. Dan kita coba terlebih dulu ya. Kita coba, kita coba masukkan kertasnya. Jadi pertama kita tekan ini dulu, tutup mikanya. Tekan terus lalu angkat ke atas. Dan untuk sensor yang saya beritahu itu, ini ada sensor yang sebelah sini ya. Ini ada sensor membaca kertas. Jadi kalau mesin printer kalian error, suka berkedip-kedip, berkedip-kedip gitu, walau kertasnya sudah ada, kemungkinan ini kotor nih. Sensor yang sebelah sini kemungkinan kotor. Jadi dia memberikan tanda-tanda seperti itu. Oke. Okay untuk memasukkan kertasnya sendiri jangan sampai salah ya posisinya untuk posisinya itu dia seperti ini arahnya ya seperti ini nah seperti ini arahnya ya. lalu kita jepit nah seperti ini kita tekan nah ini kertas sudah tidak bisa lari-lari lagi karena sudah tertekan ya oke kita nyalakan terlebih dulu nah, ini sudah menyala Per indikator sudah menyala semua dan ini udah pencarian bluetooth seperti ini dia berkedip ya jadi kita coba dulu hubungkan printer ini ke bluetooth saya sediakan dulu handphone-nya. oke kita nyalakan dulu untuk bagian bluetooth kita sudah dapat perangkat bluetoothnya seperti ini RPP02N ini dia nama bluetoothnya sandingkan, nah ini untuk ini ya menyandingkannya menggunakan pin yaitu adalah pin 0000 sebanyak 4 kali seperti ini lalu kita sandingkan nah ini sudah terhubung ya nah, ini sudah terhubung ini sudah kedip-kedip untuk lampu indikator berwarna biru yang sebelah sini Oke pertama kita coba ngeprint Stroke ya di aplikasi Metra Tokopedia Coba gangguan oh ini Belum dinyalakan untuk bagian Wi-Fi nya Untuk jaringan ya Nah ini sudah muncul Kita lihat di transaksi Untuk penjualan pulsa Kita cetak stroke ini, nah, ini terdapat tulisan cetak struk di bawah ini keterangannya ya kita cetak untuk harga lanjut lanjut nah, ini ini untuk uh, yang kita cetak ya ini bisa kita rubah seperti ini panjang pendeknya ya seperti ini nah, ini di aplikasi mitra Tokopedia nya dan di HP ini sudah menyediakan menu untuk langsung cetak ya ini seperti ini menu langsung cetak kita pencet tombol cetak kita pilih yang terhubung RPP 02N lalu dia tidak mau tercetak kenapa? karena tidak lagi tidak support ya jadi ini kadang-kadang mau kadang-kadang enggak kita cetak lagi Nah ini lagi tidak mau tuh, teman-teman bisa lihat dia tidak merespon kertasnya, tapi Bluetooth sudah terhubung seperti itu. Nah jalan alternatifnya bisa, jadi kita keluarkan dulu. Di sini saya sudah mendownload aplikasi ini ya, thermal printer BT. Ini untuk alternatifnya ya, kalau kita tidak bisa langsung mencetak, jadi kita masuk dulu ke aplikasi barunya. Nah di sini tertulis select Bluetooth printer. Jadi kita pencet ini dulu untuk mencari device ya. Ini kita pencet ini, tombol yang paling bawah. Nah ini device-nya sudah ketemu, seperti ini. Dan ini proses pencariannya ya. Karena cuma ada satu, langsung kita pencet aja. Belum bisa, kita tunggu sebentar. Nah ini sudah pencarian sudah selesai. Kita pencet, oke. Sudah terhubung, ini kita on kan ya. Ini kan turn on, Oh, berarti kita pencet dulu turn off. Oke, okay, ini sudah terhubung. Ini lampunya sudah menjadi warna hijau ya, tadi kan merah. Tinggal kita print test. Oke, okay, ini teman-teman bisa lihat terhubung atau tidaknya. Kita print test dulu. Kita yes. Nah, ini dia kertas sudah mulai naik ke atas. Kita print yang banyak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tes oke. Okay. Berarti ini sudah terhubung. Sebenarnya sudah terhubung. Cuma ada beberapa handphone yang support dan tidak ya. Untuk printer Bluetooth ini. Nah, karena sudah terhubung. Jadi bisa kita cetak. Untuk bagian struknya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Kita cetak. Ini tombol menu tidak di sini. Tapi dibagikan ya. Jadi cara mencetaknya itu adalah kita pencet tombol bagikan. nah di sini ada pilihan thermal printer BT BT itu Bluetooth jadi kita pencet seperti ini dan muncul ya jadi kita tinggal kita cetak aja di sini ada beberapa menu ukuran jadi nggak usah kita rubah tinggal cetak aja printernya seperti ini dan sudah tercetak seperti ini ya sudah tercetak dan ini uh, fitnya masih kurang ya atau spasi bawahnya masih kurang jadi kita pencet tombol ini dulu Nah baru kita sobek ini pas ukurannya seperti ini ini untuk alternatifnya ya jadi kita menggunakan tambahan aplikasi yaitu ada thermal bluetooth seperti ini aplikasinya nih thermal printer bluetooth Oke jadi kalau kalian ada kendala di rumah dengan merek yang sama tidak bisa langsung cetak kalian bisa cetak menggunakan aplikasi ini Nah, untuk mencetak label juga bisa. Di sini, saya punya aplikasi, yaitu label marker. Yang ini, label marker. Ini, kita bisa cetak logo ya, untuk logo. Jadi, bukan sekedar tulisan, kayak stroke. Nah, kita coba ya. Ini, logo bisa kita cetak juga di mesin printer ini. Kita silang dulu. Kita silang lagi di sebelah sini. Oke, mulai kita lihat logo-logonya ya. Ini bawaan aplikasinya. Nah, ini kita coba display sini logonya. Kita silang lagi. Nih, banyak pilihannya ya. Seperti ini. Nah, kita coba pakai logo yang ini. Nah, ini dia. Lucu ya. Kita save yang medium saja kalau yang hack itu harus download apa namanya yang pro jadi kita medium saja kita save oke okay. iklan lagi kita silang aja nah ini langsung kita cetak bisa ya kita cetak di sebelah sini tombol titik tiga ini nah nih ada pilihannya thermal printer oke okay, sudah muncul tinggal kita cetak saja atau Um, ukuran mau dikecilin bisa di sini bisa dikecilin nah, seperti ini tadi gedein bisa seperti ini oke langsung kita cetak nah, sudah muncul ya seperti ini kita fit lagi nah ini dia sudah muncul gambarnya nah inilah kita dapat satu buah logo untuk dagangan kita Oke, keren ya? Uh, simple, praktis, dan efisien. Oke, cukup sekian dari saya. Bagaimana caranya menggunakan printer Bluetooth ini? Dengan cara alternatif bisa dengan bawa handphone juga bisa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya. Dadah!